Hello friends, ketemu lagi di channel saya, Bad's Eye. Kali ini saya akan speed build sekaligus mereview dari Frame Amgers Rasperger Ether. Ya, ini otaknya, ini peralatannya. Ya, biasa ya guys, ini saya pakai dua nippernya ya. Satu ini untuk yang potong dari runner, yang satu ini untuk rapikan supaya mata pisaunya bisa tahan lebih lama aja sih. Yang ini cutter ya, mata pisaunya ya. Oke, seperti biasa ini amplas ya, ini ada 7 step. Dan ini ada yang baru ya, ini apa sih namanya ini ya, untuk ngambil watercolor atau stiker ya, untuk ditempel. Coba lihat ya, ini apa sih namanya, aduh penjepit lah, gak lupa sih, oh ya tweezer namanya ya. Oke, terus ini yang baru juga, kita pakai semen sekarang. Soalnya saya orangnya jarang bongkar pasang, jadi ya sepertinya langsung di semen aja. Ini kebetulan saya punyanya yang limonen semen aja sih ya. Terus saya tadi udah cium sih bau lemonnya sih, wow lemon banget. Oke, itu aja. Mari kita speed build ya guys ya. Ini kita coba buka dulu ya. Ini kotaknya semuanya sih masih dalam plastik ya, ini ya plastik semua ya. Oke, mari kita speed build ya guys. Thank you.
Okay, friends, ini baru selesai rakit. Lumayan lama juga sih ya. Ini baru bagian yang polos aja sih ya guys ya. Masih belum armnya itu masih belum terpasang sih. Masih belum dirakit. Jadi ini masih yang polos. Ya reviewnya yang polos ini sih cakep ya guys. Coba lihat ininya, simple aja sih, simple aja juga cakep, terus bisa diposekan sebanyak ini ya, banyak aksesorisnya juga banyak sih. Jadi ini bakalan saya review dibagi-bagi deh, soalnya ini yang masih polos, nanti saya coba review yang dia pakai armor, terus nanti beserta senjatanya, soalnya beneran, wah, benar-benar banyak juga sih, menyita banyak waktu juga ya. Kelihatannya sih gampang ya, rupanya banyak part kecilnya yang disusun-susun setelah dirakit. Hasilnya ya seperti ini. Ini kebetulan posenya saya lagi buat dia seolah-olah lagi lari. Terus ya, cakep lah. Not bad sejauh ini sih. Ya, belum ada nampak minus-minusnya sih ya. Yang namanya model kit sih, kalau banyak-banyak dipose-posein juga nanti bakalan longgar ya guys ya. Jadi ya, lebih banyak sih diposekan aja sih. Jarang-jarang sekali mungkin boleh diganti posenya. Soalnya kalau sering-sering dipose ya takutnya sih nanti jadinya longgar ininya ya, partnya. Oke, untuk yang review yang ini, yang polos ini, kayaknya cukup ini aja deh ya guys ya. Soalnya ini saya nanti mau lanjut pasang armnya lagi. Karena kalau nggak salah sih dari bukunya itu harus dicopot tangan sama kakinya ini. Jadi diganti pemasangannya lagi. Oke lah, kayaknya itu aja sih guys. Jangan lupa like dan subscribe ya guys. Oke, see you.